Tapi perasaan ibu gimana punya anak? Wih, luar biasa baiknya gitu, Bu, pengen ngebantu orang tua. Ya seneng, tapi kadang suka sedih juga. Apa yang buat sedih, Bu? Sedihnya kan anak, namanya Nadia dari kecil tuh. Iya. Udah ditinggal ayahnya. Terus dia mau berusaha gitu. Ibu, udah jangan sedih, ntar ia juga bantu-bantu ibu. Abangnya juga kadang ke sekolah gitu, bawa nasi uduk juga. Tapi sekolahnya nggak ketinggalan? Alhamdulillah nggak pernah, namanya nggak masuk, nggak pernah namanya nggak masuk sekolah tuh pasti. Ada rasa khawatir nggak sih? Ada, kadang nih kalau nih waktunya belum pulang. Kemana? Abangnya gitu? saya suruh cari. Oh. Pak kan jualannya juga saya nggak boleh jauh-jauh juga. Oh, masih sekitaran sini? Sekitar sini aja. Harapan ibu sebagai orang tua ke Nadia, apa pengennya dan keinginannya besarnya nanti kelak di apa gitu? Saya mah keinginannya biar dia sukses, biar jadi anak soleh, soleha. Amin, itu ya Bu yang pentingnya. Ya. Terutama itu, jangan dilupain sholatnya doang. Kan tegangan hidup dia ntar. Iya, benar. Waalaikumsalam. Nah, ini Nadia. Di pertengahan perbincangan, akhirnya orang yang ditunggu-tunggu datang, yaitu Nadia. Gimana sekolahnya? Ya, main. Tadi aku cerita sama ibu, katanya ibu bangga punya Nadia, katanya mau nolong orang tua. Nah, Nadia, kenapa pengen ngebantuin ibu jualan? Soalnya kan dulu ayah sakit, jadi aku bantuin ibu sampai sekarang. Biasanya abis pulang sekolah langsung jualan? Iya. Kalau hari ini Iki temenin boleh? Ya udah, mungkin mau ganti baju dulu. Ya udah. Ini udah ibu siapin ini. Sini biar Iki yang megang. Kita izin ini dulu, Bu, mau bantuin Nadia jualan. Nanti ya, Neng. Sekarang kita mau jualan sama Nadia. Ayo. Ayo, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, ya. Berarti kalau jualan biasanya kayak gimana? Kayak keliling kayak gini aja. Oh, nggak pernah teriak-teriak, nawarin, nggak? Enggak, jalan. Bu, beli dong. Keripiknya kasihan, Nadianya. Ternyata emang susah. Tadi kitanya juga memang Nadia jualannya kayak gini. Jadi keliling, nunggu inisiatif orang-orang beli, katanya gitu. Nadia, beli. Eh, Pak, ya. Beli, Pak. Berapa? 5. Berapa? Makasih, Pak, ya. Iya, iya. Makasih, Pak. Ya, ya. Catur. Beli, beli. Bu, beli nggak? Makasih. Berapa? Waduh, terima kasih, Bu. Dah, makasih. Banyak yang udah tahu ya, Nadia? Udah. Wih, terkenal. Udah lama di sini. Oh, makasih. Ya. Yang pastinya pengalaman yang cukup seru, membantu Nadia berjualan. Dan alhamdulillah orang-orang di sekitar tersebut pun banyak banget yang membeli keripiknya. Ibu mau beli nggak? Boleh. Sok, mana? Beli dua deh. Beli dua. Pedes apa enggak? Pedes enggak? Enggak. Tegang deh. Makasih. Makasih ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah udah pulang. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Ibu lagi bersih-bersih. Iya. Lagi nyap. Gimana, seneng gak dicemenin? Iya. Sini atau di sini nih? Di sini sih. Ibu, sebelumnya Iki makasih loh. Iya. Akhirnya Iki bisa ketemu sama Nadia. Makasih juga. Dan juga kesempatan besar banget bisa ketemu sama ibu, ngobrol bareng, iya. Cerita ini itu. Sama ya. Kita juga seneng ya. Tim berbagi rezeki mau ngasih hadiah ke Nadia karena Iki ngeliat waktu itu nggak sengaja ketemu. Iya. Jadi mau ngasih hadiah ini. Alhamdulillah, atau amin rezeki perantara dari ini. Allah. Boleh. Sini, ini aku pegangin dulu, nggak apa-apa. Biar sambil ngopi. Alhamdulillah. Tapi jangan jadi malas-malesan nantinya. Ya, tetap bantu ibu, tetap orang tua dijadikan nomor satu ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau nggak ngerti mah minta bantuan abang, kakak ya. Iya. Ya, Bu ya. Iya, Nadia sehat terus ya, jaga amin. Ibunya. Ya, Bu ya. Amin. Paling Iki mau izin pamit karena Iki juga nggak bisa lama-lama ya. Iya. Nadia, aku mau pamit.
Makasih. Ibu, makasih ke abang juga semuanya. Salam ya, semuanya. Makasih. Ya, Ki jujur seneng banget karena Iki ngerasa Nadia seperti Iki ngeliat kayak adik Iki sendiri. Dan Iki luar biasanya Nadia walaupun umurnya masih muda tapi mempunyai pikiran udah dewasa. Sudah memikirkan gimana caranya membantu orang tua seperti apa dan luar biasalah banyak banget pengalaman yang kita ambil hari ini. Jadi Iki berharap semoga hari ini kalian bisa mengambil hal positifnya dan menjadikan gambaran untuk kita sendiri agar bisa lebih baik kehidupan kita ke depannya. Terima kasih udah nonton hari ini. Ibu, aku pamit sekali lagi ya.